keputusan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Blitar. Surat keputusan nomor PAN garis miring 13.25 garis miring A garis miring KPDS garis miring K049 garis miring 11 garis miring 2017 tentang pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Sekabupaten Blitar periode 2015-2020 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Blitar setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Sekabupaten Blitar periode 2015-2020. Pertama, mencabut surat keputusan DPD PAN Kabupaten Blitar nomor PAN garis miring 13.25 garis miring A garis miring KPDS garis miring K garis miring 020 garis miring 6 garis miring 2012 tanggal 20 Mei 2012 tentang pengesahan kepengurusan DPC PAN Kecamatan Sekabupaten Blitar periode 2010-2015. Selanjutnya surat keputusan DPD PAN Kabupaten Blitar tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku. Kedua, mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Sekabupaten Blitar periode 2015-2020 dengan susunan dan nama-nama pengurus sebagaimana terambil. Ketiga, memberikan amanat kepada Ketua DPC PAN Kecamatan Sekabupaten Blitar periode 2015-2020 beserta seluruh jajarannya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan semangat juang yang tinggi, profesional, adil, menjunjung tinggi transparansi dan kerjasama dalam mengelola Partai Amanat Nasional. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada DPC PAN Kecamatan Sekabupaten Blitar untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat. Kelima, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Keenam, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Blitar pada tanggal 28 Februari 2017 Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Blitar Ketua Haji Muhammad Heri Ramadan Sekretaris Najib Jakaria. Kami mohon untuk nama-nama ini untuk naik di atas panggung. Kecamatan Bagung Ketua Usmani Sekretaris Sunanda. Kedua, Kecamatan Binangun Ketua Zainal Arifin Sekretaris Imam Satimi. Kecamatan Joko Syih Budiono Sekretaris Dwi Andrianto. Kecamatan Gandusari Ketua Sunarno Ujianto Sekretaris Sugeng Pribadi. Kecamatan Garun Ahmad Tukdayani Sekretaris Joko Hari Abrianto. Kecamatan Kademangan Ketua Dedi Setiawan Sekretaris Muhammad Sufarudin. Yang ketujuh, Kecamatan Kandigoro M. Ansori Sekretaris Sugeng Irwani. Kecamatan Kesamben Ketua Bambang Irawan Sekretaris Didi Pinato. Kecamatan Legok Ketua Budi Santoso Sekretaris Ugu Mulyono. Kecamatan Pangrejo Ketua Toto Suhadi Sekretaris Sulistiono. Kecamatan Ponggok Ketua Ahmad Samsi Sekretaris
Nanang Eko Hernianto. Kecamatan Salam Kulon, Ketua Agus Suyanto, Sekretaris Setia Wahyudi. Kecamatan Selopuro, Ketua Nanang Junaidi, Sekretaris Maya. Kecamatan Selorejo, Ketua Amiruddin, Sekretaris Kamidi. Kecamatan Serenat, Ketua Heri Gunawan, Sekretaris Suntara. Kecamatan Sukojayan, Ketua Edi Suhartono, Sekretaris Andi Wahyudi. Kecamatan Talun, Ketua Nasikin, Sekretaris Suparno. Kecamatan Budanau, Ketua Lubis Mustain, Sekretaris Nurholis. Kecamatan Mondes, Ketua Gitorolis, Sekretaris Sunarto. Kecamatan Bini, Ketua Joko Umar Ma'ruf, Sekretaris Sunardi. Kecamatan Wonodadi, Ketua Imam Mustaqim, Sekretaris Ahmad Rijani. Yang terakhir, Kecamatan Wonoteto, Ketua Sumaji, Sekretaris Jainal Arifin. Pembacaan terima kasih. Prosesi pelantikan bersama DPC Partai Amanat Nasional Sekabupaten Blitar ini dipimpin oleh Ketua DPW PAN Jawa Timur Haji Masfur. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan ini kami berjanji. Satu, setia kepada Pancasila, setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga negara Indonesia, dan menjaga negara Indonesia, yang Berbhinneka Tunggal Ika, yang Berbhinneka Tunggal Ika. Dua, dua, mematuhi dan melaksanakan platform, mematuhi dan melaksanakan platform, anggaran dasar, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, anggaran rumah tangga, dan peraturan serta kebijakan partai, dan peraturan serta kebijakan partai, dengan sekuat tenaga, dengan sekuat tenaga, jujur, jujur, adil dan bijaksana. Adil dan bijaksana. Tiga, tiga, menjalankan tugas dan kewajiban. Menjalankan tugas dan kewajiban. Sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang. Sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang. Partai Amanat Nasional Kabupaten Blitar. Partai Amanat Nasional Kabupaten Blitar. Periode 2015-2020. Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati, dan semangat juang yang tinggi, dan semangat juang yang tinggi. Empat, empat, senantiasa memperjuangkan kedaulatan rakyat, senantiasa memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial, kemajuan dan keadilan sosial, berdasarkan moral agama, berdasarkan moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan, kemanusiaan dan kemajemukan. Semoga Allah, semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, senantiasa memberikan petunjuk, dan jalan yang benar, dan jalan yang benar, dalam setiap tindakan kami, dalam setiap tindakan kami. Dengan demikian saya nyatakan saudara-saudaraku sudah sah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Kabupaten Blitar periode 2015-2020. Thank you.
itu ada beberapa yang kita pertahankan dari kepengurusan yang lama, tetapi ada juga yang reshuffle baru untuk menambah giroh dari perjuangan Partai Amanat Nasional. Semoga di pemilu mendatang yang semula dari 7 kursi menjadi pemenang ketiga, dan insya Allah akan dengan seizin Allah akan memperoleh peringkat yang signifikan khususnya di Kabupaten Blitar. Ya, ya alhamdulillah. Jabatan saya selaku Ketua PAN Kabupaten Blitar ini yang sudah yang ketiga periode, ya. Jadi saya secara aklamasi dan diminta oleh cabang maupun ranting untuk memimpin kembali. Artinya bahwa tingkat kesolidan ini buat kami adalah segala-galanya. Tanpa kesolidan, tanpa kekompakan dari seluruh kader, kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Insya Allah kami akan berjuang memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Hanya satu pesan saya buat kita semuanya, bahwa khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita menjadi pengurus partai atau menjadi sebuah partai, tentunya bagaimana kita bisa berbuat terbaik untuk rakyat Kabupaten Blitar. Kalau dia tingkat kecamatan, bagaimana dia bisa berbuat baik untuk kecamatan itu. Kalau di desa, bisa berkreasi, berkarya untuk masyarakat di desa itu. Kuncinya cukup satu aja, bisa bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah Partai Amanat Nasional akan mendapatkan tempat di hati masyarakat.